Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fellows Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia untuk mendapatkan isu-isu hangat info terkini politik di Malaysia. Saudara-saudara, bercakap tentang isu hangat di Malaysia, baru-baru ini sudah pasti tular di media sosial berkaitan dengan isu stalking kalimah Allah. Kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang agama, kaum dan bangsa perlu menghormati antara satu dengan yang lain. Namun isu stalking kalimah Allah ini, kita dapat lihat ini adalah isu yang amat sensitif dan ini membawa kepada banyak kecaman, bahkan membawa kepada banyak respon-respon, pandangan-pandangan daripada kepimpinan politik, daripada orang-orang besar. Nah, saudara-saudara, yang terkini ada satu insiden yang bagi saya insiden mengerikan, insiden yang mencemaskan berlaku. Satu artikel daripada Malaysia Kini. PAS PKR kecam insiden baling bom pada kedai KK Mart, diterbitkan pada 27 Mac. PAS menyifatkan kejadian membaling bom petrol ke premis KK Mart Cawangan Bedor Perak awal pagi semalam sebagai satu perbuatan yang tidak boleh diterima, akal dan wajar dikecam. Ketua penerangannya Ahmad Fadli Syari berkata, tidak ada sebarang ruang boleh dibiarkan untuk perbuatan seperti itu menjadi norma dalam masyarakat atas apa jua alasan sekalipun. Undang-undang dan keadilan tidak boleh terlaksana melalui tangan sendiri secara individu kerana kita mempunyai kerajaan dan pihak penguat kuasa undang-undang yang diberikan hak di dalam perlembagaan. Saya rakamkan takziah dan simpati kepada pihak yang menjadi mangsa dalam insiden balingan bom petrol ini. Pada masa yang sama, menuding jari kepada mana-mana pihak yang merupakan satu perbuatan yang tidak bertanggung jawab, katanya dalam kenyataan. Semalam, pihak polis mendedahkan kamera litar tertutup, yaitu CCTV, di cawangan KK Mart berkenaan merakam individu yang dipercayai dalam kejadian membaling bom petrol di kedai Serbaneka Terbabit. Ketua Polis Perak Muhammad Yusri Hassan berkata, lelaki itu dilihat kira-kira jam 5.35 pagi di kaki 5 berhampiran kedai dan turun dari kereta berwarna gelap yang mempunyai pelekat syarikat penghantaran. Dia dilihat membaling botol kaca, dipercayai mengandungi minyak tanah, dan meninggalkan tempat kejadian sejurus selepas itu. KK Mart menjadi tumpuan kontroversi selepas stalking yang tertera kalimah Allah ditemui di 3 cawangannya. Sementara itu, Naib Presiden PKR, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, semua pihak bertanggung jawab dalam mengekalkan keharmonian di Malaysia yang berbilang kaum ini. Tegasnya, sikap berlebihan dalam menangani isu ini mampu mempengaruhi individu-individu tertentu untuk bertindak ekstrim seperti insiden melontar bom petrol ke kedai KK Mart. Islam pada asasnya menjunjung keadilan yang dijalin dengan belas kasihan. Kita seharusnya mengekalkan belas kasihan dan empati, bukannya menaikkan kemarahan atau kecaman. Tuan-tuan, artikel daripada Malaysia Kini, Anda boleh lihat dalam artikel daripada Malaysia Kini bertajuk PAS PKR kecam insiden baling bom pada kedai KK Mart. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fellows Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama admin di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, ada satu isu hangat hari ini yang admin nak kongsikan kepada anda semua. Sudah pasti sebelum ini, pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, kita mendengar parti ataupun gabungan Perikatan Nasional yang dilibatkan dengan wang judi dalam kempen pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Bahkan kita juga mendengar terdapat beberapa kerusi yang ditarik kerana terlibat rasuah. Nah, saudara-saudara, kita bercakap tentang siasatan SPRM terhadap PN dan wang judi dalam kempen PRU15. Apa update terkini berkaitan dengan keputusan siasatan SPRM ini?
Adakah siasatan ini sudah dilupakan? Adakah siasatan ini masih berjalan? Ataupun ya, itu menjadi persoalannya. Apa update terkini? Saudara-saudara yang amat dihormati, dalam satu artikel daripada harapandaily.com berkongsi, apa jadi pada siasatan SPRM terhadap Perikatan Nasional dan uang judi dalam kampen PRU15? Kertas siasatan SPRM ke atas PN yang didakwa menerima habuan perjudian telah dikembalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya untuk siasatan lanjut. Kertas siasatan kes ini telah diserahkan oleh SPRM untuk kajian dan arahan Timbalan Pendakwa Raya berkenaan hasil siasatan dan dikembalikan kepada SPRM untuk tindakan siasatan lanjut, jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Justeru SPRM tidak dapat mendedahkan butiran siasatan tersebut berdasarkan subsection 29 dalam kurungan 4 Akta SPRM yang menyatakan bahwa mana-mana siasatan tersebut hendaklah dirahsiakan dan tidak boleh didedahkan oleh mana-mana orang sehingga orang tertuduh tersebut dipertuduh di mahkamah. Tindakan ke atas perbuatan jenayah termasuk siasatannya tidak mempunyai apa-apa had masa. Beliau berkata demikian dalam jawaban bertulis kepada Lim Guan Eng PH Bagan. Kes ini adalah berikutan dakwaan bahwa PN telah mendapat dana syarikat perjudian untuk kempen pilihan raya mereka dalam PRU umum ke-15. Tuan-tuan, kalau saja siasatan ini berjalan dan keputusan ataupun keputusan siasatan dapat membuktikan bahwa memang Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin Hadi Awang, pimpinan Bersatu dan PAS serta gerakan yang terlibat dengan wang judi untuk kempen PRU 15 lalu, adakah gabungan PN ini akan dibubarkan, akan diharamkan untuk bertanding lagi selepas ini? Bagaimana pula dengan status Muhyiddin Yassin dan kepimpinan-kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional serta semua ahli parlimen PN sekiranya perkara ini dapat dibuktikan bahwa PN memang bersalah? Apa jadi pada siasatan SPRM terhadap PN dan wang judi dalam kempen PRU 15? Di dalam artikel daripada harapandaily.com pada March 26. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe.